Tadi kita dah tengok perkara keempat, okay? Kita dah belajar empat perkara. Perkara pertama, macam mana kita nak cari dot product of U and V. Okay, kita dah tengok macam mana kita nak cari dot product of U and V. Perkara kedua, daripada dot product of U and V, kita boleh cari cosine of V, di mana formula untuk cari cosine of V adalah dot product of U and V divided by the magnitude of U darab magnitude of V. Okey, apa dia phi? Phi adalah angle di antara dua vektor. Okey, phi adalah angle antara dua vektor. So cosine phi sama dengan ini formula dia. Yang ketiga kita tengok, untuk kita buktikan yang dua vektor ini adalah parallel, kita kena tunjukkan nilai phi kita sama ada kosong ataupun 180 degree. Saya dah bagi tahu kenapa. Yang keempat kita dah tengok, untuk kita tunjukkan yang keempat kita tengok kalau vektor U, okey, sama dengan apa-apa skalar alfa darab dengan vektor V, maksudnya kita ada satu skalar yang boleh menghubungkan antara dua vektor, vektor U dan vektor V, kita cakaplah vektor U ni sebenarnya adalah selari dengan vektor V. Itu yang keempat. Yang kelima kita tengok, untuk kita membuktikan yang kedua-dua vektor kita adalah perpendicular ataupun orthogonal. Okay, perpendicular ataupun orthogonal, kita kena tunjukkan bahawa nilai phi ataupun angle adalah 90 degree. Okay, dan kita dah tengok tadi, whenever we have because of the formula for cos phi equal to dot product of U and V divided by U magnitude of U darab dengan magnitude of V, bila awak dapat je dot product kat atas ni sama dengan kosong, so awak tak perlu dah cari magnitude kat bahagian bawah ni, sebab apa-apa nombor pun kalau bahagi dengan kosong, kita akan dapat sama dengan kosong. That's why whenever the dot product of U and V is equal to 0, so you will get the cos phi equal to 0 and phi automatically will be 90 degree. Means that this vector U and V are perpendicular ataupun orthogonal. So ini adalah 5 perkara kita dah tengok sebelum ni. Now kita nak tengok one more thing about the vectors. Okay, two non-zero vector U and V, okay, two non-zero vector U dan V are orthogonal if and only if U and V is equal to 0. So ini adalah benda yang saya cakap tadi. Okay, because of the formula to find the angle phi is equal to dot product of U and V divided by the magnitude of U and magnitude of V. Okay, kalau dot product of U and V ni sama dengan kosong, automatically the whole things will be equal to 0. Therefore, you will have cos phi equal to 0 and automatically phi will equal to 90 degree. So, in other words, kalau dot product of two vector ini adalah sama dengan kosong, we directly know that both U and V adalah orthogonal ataupun perpendicular. Okay, so awak tak perlu cari nilai phi. Kalau awak cari dot product of U and V dapat sama dengan kosong, automatik awak tahu yang awak punya vektor ini kedua-duanya adalah perpendicular ataupun orthogonal. Okay, jom kita tengok contoh. Let U equal to I plus 4J and V equal to 3I plus alpha J. Determine alpha such that U and V are orthogonal. Okay, so dia nak suruh kita cari alpha supaya U and V are orthogonal. So kita tahu untuk kita dapatkan U and V orthogonal ataupun perpendicular, okay, the dot product mesti sama dengan kosong. Okay, so kita ada I plus 4J dot dengan 3I plus alpha J, dia mesti sama dengan kosong. Therefore, we will get the vectors are perpendicular yang kita bincang tadi. Okay, so kita buat proses yang sama untuk dot product. So I darab dengan I, so I kita 1 darab dengan 3 tambah dengan J darab dengan J, so J kita 4 darab dengan alpha sama dengan kosong. Okay, so 3 tambah 4 alpha sama dengan kosong. So 4 alpha sama dengan, pindahkan 3 pergi sebelah, positif jadi negatif 3. So alpha sama dengan negatif 3 over 4. So inilah nilai alpha. Okay, therefore awak akan dapat yang vector U and V are orthogonal. Sebab kita dah bincang untuk
dua vektor itu menjadi orthogonal, dia punya dot product mesti equal to 0. Okay. So, soalan yang kedua, u and v are parallel. Kita kena cari nilai alpha so that u and v are parallel. So, yang ni kita kena gunakan formula. Okay, kalau awak tengok, untuk kita dapatkan u and v adalah parallel, okay, kita punya phi kena sama ada kosong ataupun pi ataupun 180. Okay, so untuk awak dapat nilai phi sama dengan kosong ataupun 180 degree, awak punya cos phi kena sama ada positif 1 ataupun negatif 1. Kenapa? Sebab cos inverse positif 1 awak akan dapat sama dengan kosong. Cos inverse negatif 1 awak akan dapat sama dengan 180. Okay, so untuk awak dapat kedua-dua angle ni, nilai awak mesti dapat cos phi mesti sama ada positif 1 ataupun negatif 1. So, maksudnya untuk kita dapatkan dua vektor itu adalah parallel, nilai cos phi mestilah sama ada positif 1 ataupun negatif 1. Okay, so cos phi ini adalah formula dia. Okay, u dot product with v bahagi dengan magnitude of magnitude u darab dengan magnitude v. So, u kita adalah apa tadi? I plus 4j. So, I plus 4j. Sekarang kita nak cari dot product dulu. Okay, dot dengan v kita adalah 3i plus alpha j. Okay, so I darab dengan I, kita ada 1 times 3 plus V 4 times alpha. So kita ada kat sini 3 plus 4 alpha. So 3 4 plus 4 alpha adalah U dot product with V. Okay, then kita nak cari apa dia magnitude U. So magnitude U adalah square root of 1 square plus 4 square. So kita ada square root of 1 plus 16. So kita ada square root of 17. Okay, and magnitude of V kita ada square root of 3 square plus with alpha square. So kita ada square root of 9 plus alpha square. Okay, so untuk kita cari cos phi, formulanya adalah dot product of UV which is 3 plus 4 alpha sama dengan magnitude of U set 17 darab dengan magnitude of V 9 tambah alpha square. Dan tadi kita dah tengok, okay, untuk kita dapatkan dua vektor itu parallel, nilai cos phi ni kena sama ada positif 1 ataupun negatif 1. So kita samakan dengan positif negatif 1. Okay, then awak pindahkan ke sebelah. Pindahkan ke sebelah. Okay, apa yang awak akan dapat adalah 3 tambah 4 alpha sama dengan positif and negatif 1. Okay, darab dengan set 17 darab 9 tambah alpha square. So, ini semua kita pindahkan sebelah, bahagi dia jadi darab. Okay, so sekarang semua ni darab positif dengan negatif. Okay, so awak akan dapat macam mana saya nak tunjuk ni. Kejap, Mac. Okay. So, sekarang okay, dekat daripada sini, daripada sini ke sini, ke sini. Okay. So, sekarang kita ada 3 plus 4 alpha sama dengan positif and negative 1 darab dengan set 17 darab dengan set 9 tambah square alpha square. So, macam ni kita nak selesai yang pertama sekali. Positif and negative 1 darab dengan the whole thing yang ini akan hanya memberi awak sign. So, positif 1 darab dengan yang ni akan dapat positif. Yang ni negatif darab dengan ni dapat negatif. So, awak boleh tulis macam ni. 3 plus 4 alpha sama dengan positif negatif set 17 dengan 9 tambah alpha square. So, sekarang kita nak selesaikan this one. Okay, this one awak boleh tulis dia 3 tambah 4 alpha sama dengan positif negatif square root 17 darab dengan 9 tambah alpha square. Okay, so kita nak hilangkan square root. Okay, kita bawa square root ni. Kita bawa square root ni pergi sebelah. So, dia akan jadi kuasa 2.
Okey, dia akan jadi kuasa 2. So, apa awak dapat kat sini? 3 tambah 4 alfa kuasa 2 sama dengan... Okey, yang ini pun dia akan jadi hilang. Kenapa eh? Sebab macam ni. Okey. Sekarang, awak nak hilangkan square root. Okey, awak nak hilangkan square root. So, bila awak nak hilangkan square root, apa yang awak nak kena buat adalah awak kena kuasa 2 kan this one. Bila awak kuasa 2 kan this one, square root ni akan hilang. Okey, disebabkan awak kuasa 2 this one, semua ni awak kena kuasa 2. Okey. Positif and negatif kuasa 2, dia akan jadi positif lah. Positif kuasa 2, positif. Negatif kuasa 2 pun positif. So, kita boleh ignore dah this one. So, yang tinggal kat kita adalah 3 tambah 4 alfa kuasa 2 sama dengan 17 darab dengan 9 tambah alfa square. Okay, sebab punca kuasa dan kuasa 2 habis. So, kita expand this one. Apa yang awak akan dapat adalah 16 alfa square tambah dengan 24 alfa tambah dengan 9 sama dengan... Okay, awak akan dapat dekat sini 17 alfa square tambah 153. Okay, so kita pindahkan. Okay, kita pindahkan. Yang ini positif 16, pindah sebelah jadi negatif. So kita ada 17 alfa square tolak 16 alfa square. Lepas tu kita ada positif 24 alfa, pindah sebelah jadi negatif. So kita ada negatif 24 alfa. So kita ada positif 153. Positif 9, pindah sebelah jadi negatif 9, equal to 0. Okay, so kita ada kat sini alpha square minus 24 alpha plus with 144 equal to 0. Okay, so faktorkan, awak akan dapat alpha equal to 12. Okay, awak boleh faktorkan guna kalkulator, awak akan dapat nilai alpha equal to 12. So, maksudnya, untuk kita pastikan yang kita punya vector U dan V parallel, nilai alpha kena sama dengan 12. Kenapa? Bila nilai alpha sama dengan 12, kita akan dapat cos phi sama dengan positif ataupun negatif 1. Dan cos phi sama dengan positif atau negatif 1 akan memberi awak nilai phi sama dengan 0 ataupun 180. Di mana inilah nilai yang menunjukkan bahawa dua vektor itu adalah selari. Okay. So, berbeza dengan perpendicular. Kalau perpendicular tadi, macam mana awak nak buktikan? Awak cuma kena buktikan yang dot product of U and V are equal to 0. So, kalau awak buktikan dot product of U and V equal to 0, so automatically awak tahu yang vektor U and V ini adalah orthogonal ataupun perpendicular. Okay, orthogonal ataupun perpendicular.